balik lagi di channel Beli Duit dan ya teman-teman, di video hari ini kita bakal lanjut lagi video live hack kita ya teman-teman. Dan ya lihat di sini adalah kebun kita ya. Oh my god, sudah berbuah teman-teman, sudah mantap kan. Ada zombie di sana mau mencuri zombie. Oh my god, ini zombie mau ngapain, mau hadam kali ya di sana. Dan hari ini teman-teman kita bakalan membuat kolam berenang modern ya. Jadi di sini karena kolam berenang, lihat diamond. Oh my god. Karena di sini kolam renangnya modern, jadi kita membuat kolam renangnya menggunakan guar, teman-teman ya. Guar ya. Nah, ini namanya block of guar dengan stair. Oke, mantap kan? Dan kita juga butuh yang namanya water bucket. Oke, teman-teman. Dan apalagi di sini sepertinya ini aja yang kita butuhkan ya teman-teman. Sekarang kita bakalan langsung aja buat kolamnya. Nah, di sini saya membuat kolamnya nggak bakalan melubangi tanah ya, karena nanti lama teman-teman. Jadi kita bakalan coba buat kolam yang ada di map saya, yang di map semut hitam itu teman-teman. Oke, nah kayak gini. Ini dia bakalan jadi bawah kolam. Jadi kolamnya kita pilih 2 tingkat aja teman-teman. Tinggi kolamnya 2 tingkat gitu ya. Oke, sudah. Ini dia kolam kita. Ini biar kelihatan modern lagi, kita punya stair teman-teman. Kita bakalan coba hias di bagian sini menggunakan stair, karena ini akan mirip dengan kolam berenang modern kita yang ada di map semut hitam teman-teman, kalau kalian tahu map yang itu ya. Oke, teman-teman, kolam berenang kita sudah jadi. Dan kalau kita mau naik ke atas, kita akan melewati sini ya. Kita buatnya 2 jalan teman-teman. Nah, kita buatnya membuat guarnya kayak gini. Oke, ini jalan menuju ke sini. Nah, di bagian sini kita kasih slabnya, guarnya kayak gitu. Dan di bagian sini guarnya gimana ya, enaknya kayak gitu. Oke, biarin aja ya gitu. Oke, nah kayak gini kayaknya sudah bagus ya teman-teman. Atau diginiin aja. Oke, dan di sini juga diginiin aja. Oke, oh, bukan. Oke, segini aja lah. Dan ini sudah teman-teman, kita bisa kasih stair di sini. Oke, ini jalan untuk naik. Dan sekarang kita buat jalan untuk turun ke kolam. Nah, di sini kita nggak usah pakai stair, biar nanti airnya nggak gini teman-teman, nggak bolong-bolong gitu ya. Oke, ini dia kolam kita. Dan kita bakalan kasih air. Cara kasih air yang cepat, kita kasihnya semua di bawah. Sudah kayak gini teman-teman. Dan kita ke sampingnya juga kasih airnya kayak gini. Nah, maka dia bakalan otomatis terisi full semua. Dan di bagian atasnya juga sama, kayak di pinggir sini dan di pinggir sini juga. Oke, mantap kan teman-teman. Ini sudah kolam berenang modern kita teman-teman. Wede, nice kan. Ini baru kolam berenangnya aja yang kita buat. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat kolam berenang yang modern ini di Minecraft. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.